Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini selamat datang kepada pelajar-pelajar. Okey. Hari ini saya nak terangkan tentang cara nak memulakan software AutoCAD. Yang pertama, kita kena kenal simbol AutoCAD. So ini adalah simbol untuk software AutoCAD. Jadi cara nak open dia, nak buka dia, kena double click. Okay, double click ni dekat mouse. Okay, kena belah kiri dengan jari telunjuk kita dua kali. Okay, serentak dengan cepat. Okay, harapnya tidak menggerakkan mouse. Jangan menggerakkan mouse. Dalam keadaan kita pegang mouse, setak guna kita jari kita je yang menekan dua kali dengan cepat. Okey, satu lagi kaedah, kita klik kanan mouse, kita boleh terus arahkan dekat open pun boleh. Jadi ikut keselesaan pengguna AutoCAD lah ya. Okey, jadi permulaan kalau tak berapa mahir, kita bolehlah open terus dekat sini. Okey, kita tunggu dia loading. Okey, tunggu AutoCAD ni sedang loading. Okey, kejap ya, tunggu ya, seminit. Okey, yang saya gunakan ni adalah AutoCAD 2018. Okey, ada yang lebih daripada tu, yang terbaru. Okey, jadi kita lebih kurang je dia punya penggunaan, janji faham cara dan komen simbol yang digunakan. Jadi AutoCAD ni adalah satu satu medium lah yang boleh membantu kita melukis tanpa menggunakan peralatan lukisan. Kita hanya menggunakan software ni yang mana lengkap dah dengan simbol-simbol melukis. Jadi kita hanya pilih simbol mana yang bersesuaian untuk kita menghasilkan lukisan yang kita kehendaki ataupun masalah yang berkaitan lah dengan dia. Jadi in AutoCAD software, perisian AutoCAD ni salah satulah dia punya cara membantu kita, terutama pelukis pelan, dalam menyiapkan, menyediakan, melakar, melukis mereka bentuk dengan menggunakan software AutoCAD. Okey, dan AutoCAD ni ada yang free untuk student, kita boleh download terus dan melalui internet kita carilah AutoCAD, Autodesk AutoCAD free download, nanti kita boleh guna, registerlah atas email awak. Okey, kalau dari segi untuk penggunaan institusi, dia mesti ada license. Jadi itu pembelian lah. Jadi yang mana free untuk student, kita boleh gunakan dia. Okay, sekarang ni AutoCAD ni dah di open. Okay, dah open. So kita kenal lah simbol ni adalah simbol AutoCAD, yang mana A, yang saya arahkan mouse saya ke kiri atas ni, A ni adalah simbol AutoCAD. Pada simbol AutoCAD A ni ada anak panah kecil. Anak panah kecil ni kita jangan rasa kekok, kita just teroka je, klik saja apa yang ada. Okay, klik ni di bawah A ni ataupun AutoCAD ni ada new ni, maksud ibarat kertas baru yang kosong, macam kita beli kertas dekat kedai, tak lukis lagi, tak ada apa-apa. So ni new lukisan dekat AutoCAD ni, kertas dia infinity, tak seluas mana. Kita boleh mengecilkan dia dengan menggunakan skill, membesarkan dia pun dengan menggunakan skill, ataupun lukisan mengikut size. Okay, yang ini pula open. Open ni bermaksud drawing yang kita dah pernah lukis, kita dah save, kita dah simpan di dalam dalam memori komputer kita, kita boleh panggil balik dan kita boleh buka, ibarat kita boleh menyambung kerja-kerja kita. Jadi open.
So yang dua ni lah untuk new yang kita pelajar baru yang saya lebih suka tekankan. Ni drawing convert ni maksudnya kita nak tukar kepada file yang berbeza lah, bukan drawing, bukan DWG. Nampak tak dekat belakang ni DW1.DWG. DW1 ni maksudnya nama file kita. Ni kita boleh ubah. Dia, apabila kita menggunakan AutoCAD, kita bolehlah tulis apa-apa nama tugasan 1, tugasan 2, jawapan, apa pun berkaitan dengan tugasan kita untuk memudahkan kita mencari. Yang titik DWG ni maksud dia kita menggunakan software under file drawing. Jadi kalau kita melukis AutoCAD, dia ada tulis BAK. Kadang-kadang dia terhilang yang DWG. BAK tu maksudnya backup. Jadi dia kita boleh ubah BAK tu menjadi DWG. Maka dia akan bertukar kepada file drawing kita. Kita boleh selamatkan lagi lah drawing tu. So tu sebabnya backup file kalau baiknya kita jangan delete lah. Kita biarkan je. Itu satu perkara. Ada juga file yang kita nampak DOC document. Maknanya lebih kepada perisian software Microsoft Word. Kalau kita tengok Excel, okay, kita menggunakan software Excel. Maknanya Excel yang inilah software ni. Kalau Word guna software ni, dia akan tulis .dwg. Tapi kalau kita melukis dalam AutoCAD, kita tak boleh buka dengan Word. Kalau AutoCAD, kita buka kat dalam software AutoCAD. Kalau nak Word, kita buka dalam software Word. Okay? Jadi, jangan salah rumah. Mesti masuk ada cara dia lah. Kemudian, kalau kata kita ada buat PowerPoint, maka kita kena masukkan ada PowerPoint. Dia akan tulis PPT. Kalau anda PDF, dia akan tulis PDF. Jadi banyaklah yang kita kena pelajari. Kalau movie, MPG, MPEG, okay? Kalau MP4, MP3, itu lagu. Itu file lagu. Jadi kalau file movie, MP4. Jadi benda ni semua awak kena tahulah sebagai pengguna pengguna software. Okay? Okay, itu je sahaja yang saya boleh terangkan sedikit tentang benda ni. Supaya awak faham apa benda AutoCAD ni. Ini dekat A. So kalau nak patah balik, kena tekan A ni lah. Okay. Sama ada open dekat sini, kita boleh ambil new dekat belah kiri atas sebelah A tadi. Open pun boleh ambil sebelah atas ni. Icon-icon ni kita kena kenal dulu. Kita kena mesrakan dengan dia supaya kita tahu nak open ambil simbol mana, nak new ambil simbol mana, nak melukis ambil simbol yang mana. So kita berkenalan. Macam awak sekolah tadika, kita kenal pensel, kenal buku. Jadi ibaratnya begitulah ya. Jadi sekarang ni home dalam file ni pun ada open, ada new. Jadi banyak kat ya cara kita nak buka file. Sama ada klik dekat A, okay, ada new open. Sama ada kita nak terus pada icon, ada new dan open. Ataupun kita pergi kat file, ada new, open dan macam-macam lah. Okay, ada juga kita boleh klik dekat sini, terus je start drawing. Maksudnya under new lah. So kosong, tak ada apa. Ada juga yang kita boleh buka open dekat sini. So dia akan pergi dekat folder yang kita nak buka dia. So inilah drawing-drawing ni. Okay. Jadi yang ada juga cara kita boleh buka yang dah siap title block dia dan border dia. Tapi kat sini saya suka ajar terus buat title block dan borderline supaya senang untuk digunakan hingga seterusnya. Okay, penggunaan awak sampai bila-bila lah. Senang, tak payah nak buat 2-3 kali baru nak lukis. So hasil kerja kita mesti kemas, bersih dan tepat. Okay, dan juga cepat siapkan drawing. Okay, jadi sekarang ni saya kenalkan cara buka dia. Okay, new tadi saya klik yang baru. Okay, atau saya ambil dekat sini guna template.
Ada dua kaedah. Satu non-template imperial, maksudnya dalam unit inci. Satu lagi non-imperial dalam unit metrik. So, kita biasa guna metrik, kita klik metrik. Jadi, dekat sini dia akan keluar. Keluar satu kertas yang berwarna hitam kalau awak. Saya sekarang dah putihkan dia. Ini dia panggil screen dia lah eh. Dia panggil model space. Kawasan untuk melukis. Jadi saya lukis kat sini semua dalam keadaan ukuran dia infinity. Besar kecil. Okay, dia boleh dibesarkan. Kalau ukuran besar dia akan besar. So kita kena berlatih dia dengan cara mengecilkan dan membesarkan lukisan. Okay. Macam mana cara nak kecil dan besarkan? Kita hanya menggunakan scroll di menu di mouse awak. Di tengah-tengah tu ada roller. So, awak boleh bawa ke depan, ke belakang. Supaya awak boleh tahu dia sedang membesar dan mengecil. Okay. Ini cara zoom. Kita panggil dia zoom. Okay. Itu yang asas dululah. So, saya kenalkan dulu. Ini kita panggil tool. Okay. Untuk pull down menu. Okay. Kalau tengok file ni. Kita panggil dia file menu, menu bar. Okay, menu bar. Di menu bar ni ada file, ada edit, ada view, ada insert, format. Okay, ni semualah eh. Nanti dia keluar. Apa kita tekan ni, nanti dia keluar lah eh. Okay, saya tak nak lah benda tu, saya biar je. So, saya tekan, dia ada file, ada edit, ada view, ada insert, format, tools, draw, dimensioning, modified, parametric, window, help, express. So, kalau misal katalah ni tak ada, awak kena klik kawasan ni, ada anak panah dua kecil ni, klik dia, ambil ni, menu bar. Okay, contoh saya buat, tak ada kan? Okay, macam mana nak panggil dia, nak keluarkan dia, kena cari simbol ni. Okay, klik dia, type show menu bar. Okay. Alright. Jadi kalau yang ini tak ada, macam mana nak buat? Kat sini, kat tepi ni ada workspace. So awak boleh tekan, tengok dia tak ada. Dia tak ada. Tapi simbol kecil ni still ada. Jadi untuk dapatkan dia, kena tekan yang inilah. Okay, so ini kita banyak ada dekat sini. Kita boleh pilih apa-apalah. Ya. Yeah? Itu nantilah saya ajar. Sekarang tak perlu dulu. Kita kenal yang asas. So ini kita panggil menu bar. Okay, lepas bawah menu bar ada drawing, dia punya home. Home, ada insert, ada annotate, ada parametric, ada view, ada bar yang seterusnya lah. Manage, outlet, and A300. Okay, yang ini awak kena rajin dah. Jangan risau dengan dia. Awak boleh tekan, teroka sendiri insert apa ada. Dekat home ada draw. Bawah draw ni banyak rupanya. Okay, selagi tak ada. Kalau tak ada anak panah, maknanya dia dah habis. So macam ni, dia ada anak panah kecil. Maksudnya dia ada lagi menu dekat bawah tu. Ada lagi arahan lain. So ini yang ada yang asas digunakan. So kalau kita tekan lagi, maknanya ada lagi. Okay. Kalau nak tekan garisan kat sini, asal ada kecil tu, maknanya adalah bendanya di bawah-bawah tu. Beranak-ranak dia eh. Maksudnya dia masih ada lagi lah ya. Ada command lain lah ya. Yang tersembunyi. Ini dimensioning. Okay, ada text. Ada kaedah text dia. Yang ini kalau kita nak dimensikan dia, macam-macam masuk ukuran. Kaedah dia nak masukkan macam mana, nanti kita akan belajar lah. Cuma saya tunjukkan cara tu. Di mana kita mengenal simbol-simbol ni semualah. So ini annotation ni maksudnya tulisan termasuk dimensi. Modify ni maksud dia apabila kita dah melukis menggunakan command draw ni, kita boleh edit dia. Modify ni maksud kita nak edit apa kita dah lukis. Okay, kemudian tu kita kena setting layer. Setiap garisan kena ada ukuran. Ini baru kosong je. Kalau tidak mesti banyak je. So nak setting dia kena pergi kat layer properties. Supaya dia kata orang apa, boleh kita tetapkan ni. Dia ada tulis new layer. Kita masuk je klik. Kita namakan layer banyak. Nanti kat sini kita boleh masukkan. Okay. Dan nanti kita
benda ni akan relate dengan dekat tepi layer ni. So apa yang kita masukkan kat layer properties akan keluar dekat simbol layer ni. Jadi akan banyak berdirit lah mengikut apa yang awak masukkan. Kemudian tu block. Okay, ada matching layer ni. Yang layer kat sini sebenarnya berpandu layer yang kita tetapkan. Kalau kita tetapkan dia hidden line, dia kat sini akan hidden line. So ini kita jangan usik apa-apa. Kita biarkan dia by layer, by layer, by layer, mengikut apa yang telah kita tetapkan. Okay, yang tu ni view. Ada clipboard, okay, ada utilities, nak tahu ukuran. Jadi inilah dia panggil model space. Yang ini dipanggil layout. Sebentar ya, bagi dia buka jap. Okay. Layout ni sebenarnya sebuah kertas lukisan yang mempunyai ukuran. Okay, yang kita boleh ubah ukuran dia, boleh kecilkan lukisan tanpa mengganggu lukisan yang lain. Kalau ada di dalam ni satu kertas ada banyak lukisan, jadi kita boleh ubah dia. Kenapa dia perlu? Dia kita boleh setting pelbagai saiz kertas. Kalau dekat sini model space, kita boleh juga menggunakan meletakkan kertas bermacam-macam saiz. Tetapi apabila kita membuat perubahan dari segi skala pembesaran dan pengecilan, akan melibatkan semua yang lain. Okey. Jadi better lah kita menggunakan pengasingan dari segi paper by kertas by kertas. Okey, ukuran saiz by saiz. So ini kita panggil layout space. Okay, yang ini kita panggil model space. Kita lukis dekat sini, kita boleh masukkan lukisan dekat sini. Okay, dengan mengikut ukuran. Dan bila kita padam dekat sini, dekat layout, dekat model space tak padam. Tapi kalau awak buang kat model space, maka dekat layout akan hilang. Jadi main dia adalah di model space. So lukisan utama mesti ada dekat sini. Macam-macam awak nak lukis pun boleh. Okay, pengikut ukuran tak ikut ukuran ke, tak apa, lukis dia besar kecil. Dekat sini awak boleh setting dia balik semula, ikut ukuran tak ikut ukuran, lain-lain. Okay, boleh masukkan semua dalam banyak-banyak lukisan dekat sini pun boleh. Okay, so saya kenalkan sedikit lah benda ni. Sini ada nama drawing file. So yang mana tadi kita buka drawing file, inilah. Ini kalau kita ubah dia, dia akan menjadi nama lain. Ini yang saya terangkan di WG tadi. Okay, kat bawah ni ada kaitan juga. Okay, sini awak boleh dapatkan sudut tanpa mengira. Dia boleh tetapkan terus. Yang ini pula boleh dari segi auto mode. Okay, sama ada kita nak tekan F8, okay, ataupun kita tekan dia sahaja pun boleh. Okay, lepas tu yang ini iso draft, maksudnya untuk buat isometric. Okay, sudut dalam 3 dimensi. Okay, yang ini pula kita panggil dia auto snap. Okay, kita boleh tekan F11. Maknanya dia untuk tracking lah. Dia nak membantu kita dari segi nak dapatkan garisan berdasarkan sudut. Okay, kemudian ini dia panggil object snap. Object snap ni kita boleh tekan F3 kat keyboard. Dekat keyboard, cuba tengok dekat keyboard awak ada F3. So awak boleh tekan F3, sama ada awak tekan dia. Dua-dua boleh. Okay, jadi dekat object snap ni, ni adalah membantu awak mendapatkan ketepatan. Mesti kena buat ni. Ni wajib. Kalau tak guna dia, maka akan jadi ketepatan tu tak, diragui. Diragui. Okay. Jadi memang kena guna dia mengikut kesesuaian. Tak semestinya semua awak kena tick. Okay. Kalau awak tick semua, dia akan mengganggu masa awak melukis. Jadi ini kena guna, onkan dia mengikut kesesuaian. Nanti saya akan terangkan lah ya. Yang ini pula nak tekan dia balik, tekan dah ni objek snap balik. Yang ini pula adalah dia punya lah ketebalan garisan. Kita bila dah setting layer dekat sini,
dia akan mengikut layer ni. Bila kita tekan dia, nanti apa yang kita dah guna, kita sambil lukis, kita tukar-tukar dia ni kat sini, mengikut kesesuaian garisan. Maka bila dia akan menunjuk, yang ini dia akan menunjukkan ketebalan tersebut, jenis garisan tersebut, dia akan displaykan, membantu display. Kalau awak offkan dia, nanti awak rasa awak dah guna layer yang betul, tapi awak kata kenapa tak jadi ya. Jadi inilah membantu awak, kena check kat sini. Okay, awak kena fikir balik apa yang salah di belajar. Oh, ini rupanya terlupa tekan. Okay, yang ini pula dari segi scale. Okay, penggunaan scale. Yang ini pula dari segi kita punya kegunaan, sama ada kita guna drafting annotation ataupun kat sini, sama je sebenarnya. 3D Basic nanti dia akan tukar untuk 3D Basic, so dengan sendiri sini pun berubah. So ini ada relation dia lah eh. Sama je AutoCAD ni sebenarnya dia banyak kata orang apa, bukan hanya satu tempat, banyak tempat. So kita kena kenal dia lah di mana-mana dia punya kedudukan dia. So ni saya balik-balik asal lah eh, drafting annotation. So selebihnya kalau sini tak ada, tak cukup, awak boleh klik garisan 3 ni di kanan awak paling hujung. Awak boleh tekan yang mana perlu. Okay, kalau kata tak nak, awak boleh buangkan dia. So line weight ni adalah yang ni tadi. So kalau saya klik dia, maka dia hilang. Macam mana nak balikkan dia balik, klik sini. Okay, begitu juga yang auto mode ni. Klik balik, tengok. So awak boleh sendiri tekan apa yang ada supaya awak mengenal dia dan tahu di mana kedudukan dia dan bagaimana nak dapatkan dia semula sekiralah dia hilang. Okey, saya harap ini je. Okey, kalau kita nak padam, nak tutup, nak kecikkan, kita boleh minimize yang ke belah atas ni sekali, restore drawn down. Lepas tu yang ini kita nak close. Okey, kat sini awak kena tahu. Yang ini pula dia punya panggil cube bar ni. Kita panggil dia sekejap ya. Saya klik show. Kita boleh tengok dekat sini. Ini visual style, video style, ni view punya icon. Okay, so kita boleh tengok kat sini lah. Dia boleh zoom, ada zoom macam-macam jenis zoom. Zoom ni maksudnya nak besarkan, nak kecil. Contoh macam kamera awak, awak nak tengok gambar tak jelas lah muka orang ni, awak nak tengok tak lalat awak ke, nak tengok muka awak yang cantik tu ke, yang handsome tu, awak kan zoom kan. Awak ke, kalau rasa muka kurang cantik sikit, kecilkan balik kan. Jadi itu namanya zoom in, zoom out. Okey, kita kat komputer pun sama ada, tapi kita tak guna jari. Sebab kita punya ni bukan touch screen. Kita punya ni guna mouse. Okey, macam saya ni guna mouse. So yang ini pula untuk pen. Pen ni maksudnya nak gerakkan dia. Gerakkan dia, boleh gerak macam ni. Okey, ke bawah, ke atas, ke tepi, ke kiri, ke kanan dan sebagainya yang pusingkan. Yang ini saya besar ke zoom kan, zoom in, zoom out. Yang ini kiri kanan. So kita kena mesra lah menggunakan dia. Kalau rasa objek ni kita tak nampak, contoh belah sini kita tak nampak, belah tepi tak nampak, kita kena lah kekirikan dia. Kalau rasanya ni terlalu besar, kita kecilkan lah guna zoom. Jadi kena mesra guna dia lah ya. Jadi benda ni kita kena buat dia. Kita panggil dia 2D Wheels. Okay. Nak padamkan dia, klik kanan mouse, exit. So, dia balik pada asal. Okay. So, ini ialah tempat yang kita nak berkenalan dulu. So, kita patah balik ke model space. Okay. Kalau kita nak tutup AutoCAD. Ini tadi saya cakap nak tutup file. Kalau macam ni, kita nak kecilkan file. Okay. Maksudnya akan ada fail lain banyak yang kita boleh guna. Boleh tengok, kita boleh besarkan kembali. Tapi kalau kita nak
kecilkan AutoCAD software, kita kecilkan. Maybe kita nak guna, nak buat kerja lain, macam saya maybe banyak kerja kita nak buat dalam satu masa. Ada masa kita buat AutoCAD, ada masa kita guna Word. So mungkin ni mengganggu, kita kecilkan dulu. So kita buka Word macam tu. Jadi kita bolehlah kata orang apa menggunakan buat kerja dalam dalam satu masa. Buat 2-3 kerja dalam satu masa. Kalau nak berkira pun kita boleh tekan calculator. Jadi benda tu dia running. Jadi kena pastikan juga komputer kita mempunyai RAM yang tinggi, kan, memori yang tinggi, supaya prosesor yang tinggi, supaya dia dapat bergerak dengan pantas. Okay, tak adalah loading-loading macam handset awak. Okay, handset awak kadang nak buka internet pun dia loading lama, ataupun nak buka gambar sebab dah terlalu penuh, jadi dah berat. Ibarat macam tu lah, sama je komputer dengan handphone. Cuma handphone tu kecil, komputer ni, laptop ni besar. Tu je lah eh. Jadi inilah cerita tadi, boleh buat dalam satu masa. Sementara nunggu ni, saya boleh buka balik semula AutoCAD. So inilah cara dia. Contohlah kalau saya dah melukis, saya nak save saya, saya dah lukis segment buat tadi baru, new drawing balik. Okay, contoh macam ni, saya nak save as. Kena save as sebab dia permulaan yang baru. Okay, kalau save tu maksudnya kita dah pernah lukis, lepas tu dah panggil dia balik, dah keluarkan dia, sorry, dah open, kita lukis balik. Itu save. Kita simpan. Macam ni yang baru kita kena save as. So macam ni kita nak buat tempat kat mana kita nak simpan. Jangan simpan kat C, saya tak galakkan. Jangan simpan kat desktop, saya tak galakkan. Sebab jangan simpan kat library ke, okay, asal ada C ke PC ke, saya tak galakkan, ataupun dokumen ke. Sebab jika berlaku apa-apa masalah pada komputer atau laptop awak, bila diformat, maka akan terus hilang semua tugasan, tak dapat diselamatkan. Maka awak kena cari folder yang lain. Ini folder C. Dalam folder C ada dokumen, ada desktop. Jadi tak digalakkan simpan dalam folder C. Kena simpan di dalam folder yang satu lagi, backup, sama ada E ataupun D, ini berdasarkan komputer awak. Okay, jadi awak boleh buka dekat sini, awak boleh masukkan tugasan, buat folder baru. Okay, macam mana save in atas nama kerja, folder, cari folder baru, create new folder. Jadi awak boleh buat folder baru. Okay, folder baru apa dia? Okay, jadi awak boleh tulis nama awak, contohnya Mira. Okay, contoh nama Mira. Jadi double klik nama Mira. Nama tugasan awak yang baru ni mungkin adalah setting. Okay, setting. Jadi brighter ambil yang terendah sekali, save kos 2007. Kalau kita ada latest ni AutoCAD yang terbaru, kita boleh buka pada dia. Okay, kalau awak guna yang latest, nanti bila guna so version yang lama, tak boleh buka open. Okay, dah setting, save. Nanti saya terang lagi, lanjut lah ya. So bila kita dah save, maka dekat sini ada tulis dalam folder E tadi lah, kerja saya tadi, Mira, nama folder tersebut, setting. Okay, contoh macam awak ada bag sekolah, siapa punya, E tu nama awak. Contohnya lah, E tu bag awak punya lah eh. Mira ni maksudnya bag sekolah. Okay, dalam beg sekolah tu, ada beg sekolah ada banyak. Mungkin awak nak letak folder tu ibarat beg sekolah agama, beg sekolah pagi, handbag, beg jalan, beg melancong. Okay, jadi Mira ni maksudnya ada beg. Dalam beg Mira tu, dalam beg sekolah tu mungkin ada sekolah, buku, ada ada buku teks sekolah pagi. Okay, kalau ambil yang beg sekolah agama, mungkin ada buku jawi. Jadi inilah awak kena tahu.
Okey, cara simpan tu. DWG adalah untuk AutoCAD saja, drawing, ya. Yeah? So saya mengharapkan awak faham dengan penjelasan saya hari ini. So saya, marilah kita belajar sama-sama sambil mungkin saya tak pandai, awak pandai daripada saya, kita tukar-tukar ilmu, okey? Supaya kita boleh dapat ilmu lagi luas lagi. So apa yang saya kekurangan, saya minta maaf. Jadi saya harap apa ilmu yang saya ajar ni dapat dimanfaatkan oleh awak semua bagi permulaan, okay, bagi pelajar yang baru nak mengenal AutoCAD. Macam mana nak belajar? Okay, ni saya dah wujudkan setting paper file. Nanti sesi berikutnya saya akan ajar cara nak setting dari segi tulisan. Okey, nak setting dari segi layer. Saya nak akan ajar setting paper. Okey, mengikut paper size. Sebab apa, kita kan belajar ada paper A4, A3 kan. Lepas tu ada A2, A1. Jadi hasil kerja kita kena masuk mengikut size lah. Mengikut size paper. Jadi kita kena tahulah macam mana nak settingkan kertas-kertas tersebut. So tiga perkara tu yang akan saya akan ajar. Okey, satu-satu. Mula-mula saya akan ajar settingkan tulisan. Lepas tu saya akan ajar pula settingkan layer. Lepas tu saya akan ajar pula settingkan paper. Lepas tu nanti kita akan gabungkan semuanya tu. Kita buat drawing. Okay, kita akan buat drawing. So awak punya paper size semua atas nama sendiri nanti. Hasil kerja sendiri. Okay, sekarang itu saja hari bagi sesi ini. Saya beri penerangan yang ringkas tentang permulaan mengenal software AutoCAD. Okay, semoga kita dapat berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih kerana sudi mendengar. Kalau eloknya, sudilah like dan subscribe. Bukan untuk apa, untuk kegunaan kita bersama. Terima kasih.